Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video saya. Di video kali ini saya masak sederhana banget ya, tapi rasanya enak banget. Ini dia tempe crispy saus tiram ya, ini enak banget. Bahannya murah meriah, gampang didapat. Masaknya gampang, tapi rasanya endolita banget. Gimana cara saya masaknya? Tonton terus video saya sampai habis ya. Ini saya punya satu batang tempe ya, sudah saya potongi dadu. Ini akan saya goreng terlebih dahulu. Saya goreng setengah matang ya. Tambahkan lagi micin atau garam ya, karena tepung serbaguna sudah berbumbu. Ini saya masukkan satu butir telurnya, kemudian daun seledri, daun bawang, dan cabai yang sudah dirajang ya. Kemudian ini saya tambahkan 3 sendok makan tepung serbaguna. Saya masukkan tepungnya bertahap ya, nanti kalau kurang akan saya tambah, tapi kalau enggak ya enggak saya tambah ya. Saya ngaduknya di sini aja biar enggak banyak ini piring kotor ya. Taburi dengan sedikit tepung terigu ya, biar hasil tempenya nanti kriuk banget ya di luarnya ya. Oke, kemudian ini saya goreng adonan tempe yang sudah diolah tadi ya, digiling dan diberi bumbu. Gorengnya kalau bisa agak tipis ya, biar dia renyah, dalamnya matang sempurna. Seperti ini ya teman-teman, gunakan sendok aja sama sodet ya, apa ini namanya. Piring saya pakai apa yang udah saya pakai tadi ya. Ini apinya masih agak besar ya teman-teman.
sudah mensupport saya selama ini, sudah menonton video saya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon bantuannya ya, dengan cara like, subscribe, dan jika teman-teman suka, share ya media sosial teman-teman. Aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu simple atau menu-menu sederhana ya dari dapur saya. Terima kasih. Oke, ini belum ya, saya tunggu dia sampai berwarna coklat keemasan. Sebelumnya saya tambahkan lagi ya tepung terigunya sedikit aja lagi. Jadi setiap kita mau goreng kita tambahkan tepung terigu ya ke minyak panasnya. Dipipihkan ya. Biar kriuk banget nanti hasilnya. Akan masuk.
ditambahkan cabai rawit ya. Ini saya masak dengan api sedang aja untuk hanya sekedar menghilangkan bau langu dari cabainya ya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian saya tambahkan sedikit air biar jangan gosong ya. Kemudian saya tambahkan merica bubuk. Saya pakainya 1/4 bungkus aja ya, atau sesuai selera ya teman-teman. Kemudian saori sesuai selera ya. Selera kadang kan berbeda ya, lidah masing-masing. Kemudian ini saya pakai saus sambal. Banyak ya saus sambalnya. Ini kunci rahasia bikin enaknya ya, saus sambal. Kemudian saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan ya. Kemudian saya tambahkan tambahkan lagi garam. Ini saya masak sampai dia mengkaramel ya. Pastikan merica bubuk atau kaldu bubuknya nggak ada yang menggerindil ya. Pastikan semuanya lumer. Oke, ini saya masak sampai mengkaramel. Pastikan saus tiramnya ini, sausnya tidak mengandung air lagi ya. Dia mengkaramel antara saus sama larutan kayak saus tiram sama gulanya. Tujuannya apa? Biar nanti tempenya tetap crispy ya, nggak lemau kena kuah. Dia hanya karamel aja, karamel kayak saus gitu ya. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kadar airnya ini sudah nggak ada ya, karamel dia. Ini saya matikan kompornya. Ini akan saya biarkan dingin dulu ya, biar tempenya nggak lemau. Kalau panas disiram dia nanti lemau. Jadi ini saya biarkan tunggu dingin dulu. Ini saus tiramnya sudah dingin ya. Juga sudah dingin ya, sudah tidak panas lagi. Lanjut ini saya siram ya sausnya di atas tempenya. Duh, ini enak banget nih teman-teman. Untuk kawan nasi putih juga mantep banget nih. Bahannya murah meriah ya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia tempe saus tiram saya, tempe crispy. Maaf ya, tempe crispy saus tiram saya sudah matang ya. Ini enak banget, pasti anak-anak suka banget ini. Kawan nasi putih, mantep banget ya buat sarapan ini hari ini.